Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, sad. Sad tu artinya musannih. Siapa orang bagi musannih, maknanya pengarang kata. Pengarang mana? Pengarang matang. Wa ru'yatu haqqun li ahli al-jannah bi ghairi ihatah wa la kayfiyah kama nataqa bihi kitab rabbina wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلم وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متهوهم ولا متوهم بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد ilma ma ishtabaha alihi ila alimihi. Terjemahnya ti, ter itu terjemah. Dan melihat akan Allah Ta'ala sebenar ia bagi ahli syurga. Melihat akan Allah Ta'ala sebenar ia, ia melihat. Yang ini betul bagi ahli syurga. Dengan ketiadaan meliputi dan ketiadaan kelakuan seperti barang yang bertutur dengan dia barang oleh Quran. Bagi Tuhan kita yang ini bermula beberapa muka pada hari kiamat itu cantik lagi bercahaya memandang kepada Tuhannya. Dan kenyataannya atas makna yang mendaki akan dia makna oleh Allah Ta'ala dan mengetahui ya Allah akan dia akan makna. Dan tiap-tiap yang datang ada demikian itu daripada hadis yang sahih daripada Rasulullah SAW. Maka ia hadis seperti barang yang berkata ia Nabi akan dia akan barang. Tiada masuk oleh kami pada demikian itu memalingkan daripada zahir perkataan dengan fikiran kami. Dan tiada kami menyangka dengan keinginan kami. Kerana bahasanya tiada sejahtera, tiada selamat pada agama. Melainkan mereka yang mengaku mereka itu bagi Allah Ta'ala yang maha mulia, lagi maha besar. Dan bagi pesuruhnya sallallahu alaihi wasallam mengembalikan ia mereka akan pengetahuan barang yang kesamaran ia barang atasnya atas barang itu kepada yang mengetahuinya. Itu terjemah bagi matang. Mungkin ada daripada kita yang masih tak faham, maka berhajat kepada keterangan ulama. Syin tu maknanya syarah, artinya huraian daripada matang tadi. Bermula melihat oleh makhluk akan zat Allah Subhanahu Wa Taala itu harus pada akal, sama ada di dunia atau pada negeri akhirat. Kerana Tuhan yang menjadikan itu ada ia Tuhan, dan tiap-tiap yang ada sah bahawa dilihat akan dia. Maka Tuhan yang menjadikan itu sah bahawa dilihat akan dia. Ha. Kata pengarang di sini, lihat Tuhan, melihat Allah pada akal hukumnya harus. Dia kata tak boleh tengok. Tak boleh tengok bukan maknanya mustahil nampak. Nah, harus. Maksud harus di sini, jikalau Allah benar lihat, nah, maka bolehlah kita lihat. Nah, ha, kalau Allah benar lihat. Sebab kaedah tiap-tiap yang ada, nah, boleh dilihat. Bukan mesti dilihat. Mesti lain. Nah, boleh dilihat. Macam kata angin, ada tak? Ada lah angin, kita berasa sejuk. Nah, angin barat, angin selatan, angin utara. Dah boleh lihat tak? Eh? Ha, dah kali Tuhan nak win nampak angin nampak tak? Nampak pasal barang ada. Nah, ha, dalam ni tak nampak tu kira tak ada. Ada lah, barang ada. Bukan tak nampak, dikira tak ada. Ha. Maka begitulah dengan Allah Ta'ala. Allah tak beri izin kepada kita untuk lihat, maka tak nampaklah kita. Nah, cuma tiap-tiap yang ada, sah bahawa dilihat. Bila jika Allah izin. Kalau Allah izin, boleh lihat. Nah, ha.
Barang makhluk besar kalau Allah dah izin tak boleh lihat. Nak, ha, orang nampak belaka atas langit dia tak nampak. Tuhan awak tunjuk betul awang hok pelik, orang nampak belaka dia tak nampak. Cuma tengok atas langit, dia tengok kot tikat kawan dia telefon, cuma tengok dia ni. Nampak betul Allah nampak. Tak ada ai sini. Tak nampak pun. Ha, padahal besar berjala atas langit, neh. Ha, maka semuanya biiznillah. Yang tidak masuk pada akal boleh lihat ialah perkara yang tak ada, benda yang tak ada, maka memang mustahil boleh lihat barang tak ada. Nak, ha, nak tengok ke mana barang tak ada neh, dah kalau Tuhan izinkan, izin dah Tuhan izin ni barang ada, barang tak ada izin ke mana neh, ha, barang mustahil. Maka sebab tu kita dengar orang cakap akhirat hari boleh tengok Tuhan tak? Ha, boleh, kata ahli sunnah wal jamaah. Nak? Ha, boleh. Tetapi tiada jatuh melihat Allah di dunia bagi yang lain daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cuma orang duk mengaku ni tengok Tuhan dalam dunia. Ramah sangat duk mengaku. Nah, ni tak ada kerja nak lebih pada orang. Neh. Ha, jadi nyakit nak lebih ni satu nyakit pula yang memberi mudarat. Nak, ha, kadang-kadang mudarat kecil, kadang-kadang mudarat besar. Nak, ha, kalau zikir nak pelik ada orang. Orang wi zikir biasa la ilaha illallah sambo nak bunyi pelik-pelik kan, nak bunyi pelik kan. Biar dia zikir kau dengar hebat-hebat. Nak, ha. Doa orang khabar rabbana atina fi dunya hasanah. Ambo sama dengan tu imam biasa nak nak bijak sikit. Tak macam mana jadi nak lebih. Neh, nyakit. Ha. Maka di antara hak parok sekali nak lebih dalam bab ilmu-ilmu akhirat ni. Nak lebih pada orang. Dah? Ha. Nak cakap hebat. Orang duk cakap ha, bab tayamu, bab badu air. Dia nak cakap bab alam malaku. Komang cakap bab air mustakmal. Dah kau cetong. Ni cakap bab nu, alam ketujuh. Bab sidratul muntaha kau dengar. Bisa kan ni. Ha, biarkan kain nampak bunggung. Tak, bisa. Neh, kau dok buah juga, Allah lubang atas tawakah, tak kena kopi. Mayang tak, ha, cakap ba'ala malaku, cakap sidratul muntaha, cakap ba'ala roh. Neh, ha, jangan nak pelik pada orang, siapa dia kata, nampak Tuhan. Neh, ha, hok nak, hok boleh jumpa Nabi, hok boleh jumpa macam-macam, roh-roh hok mati-mati, kita jumpa dah seko. Orang cakap, amanah hok kita jumpa dah seko. Orang terkena ni lah. Jumpa cakap kita dia kata, tak baru cakap dengan Nabi Adam ni. Ha, parok tu lah. Nah, dia kelas dia tu nak cakap dengan Nabi Adam. Jumpa Nabi Adam. Nak balik bahan di dinosaur. Nah, ha, boleh. Dia boleh khabar tadi jumpa Nabi Adam. Rupanya ilmu isin. Ha, berasa lagi hebat. Jadi khabar kau orang dia macam-macam lah. Nabi-Nabi, roh Nabi-Nabi boleh jumpa. Roh Nabi Musa. Nak, dah pergi sekejap lah. Dah pergi, sejik dah pergi. Jual tu mata kita, rebang orang. Batu kau lima belayar, khabar RM5,000. Nak, beli juga orang pada. Neh, haa. Mayang orang kawan dengan dia, jadi tak mayang belaka. Haa, tu menyakit. Haa, orang rapat-rapat dengan dia, tak mayang belaka. Nak beranak dia. Haa, haa. Dia boleh jumpa roh Nabi Adam, roh Nabi Yunus. Nak, ha, hang tuah mari rumah rumah tu. Ni sungguh dia kata hang tuah mari rumah dia. Ha, ha. Aduh lah hang tuah macam-macam ni. Kita malas nak jawab, patut jawab lah. Hang tuah mari rumah mu, hang hang minum air dalam ketung. Ha, nak, ha. Jadi habis roh tu mari ajar dia begini, berdaping dengan dia. Ambo lebih benar. Nak? Ha, kalau kata wali boleh tahan kira muka macam main. Muka macam berazam ke? Ha, tu jadi jangan nyakit nak lebih. Takut je anyuk tersasar daripada jalan. Nak? Ha, orang-orang habis-habis tinggi mimpi jumpa Rasulullah. Tak, tengok Allah terus dia. Boleh jumpa Nabi cokoh tu, jumpa Jabang Tiga, jumpa Nabi Musa, dia bakal sampai jumpa Nabi Yunus. Oh, berat mu ni. Neh, jadi orang-orang bodoh gitu jangan layang. Nak, ha, jenis hot spesies terancang gitu. Tidak boleh di dalam dunia melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah Nabi boleh? Dah.
siapa dia, Nabi siapa dia, faham? Mu siapa dia? Nak. Ha. Nabi pegang anak kunci syurga. Nugang anak kunci benda. Anak kunci wala raya tak boleh pegang. Nak. Jangan JKK dakwi. Dak mari dah sini. Sejak masuk YouTube ni. Ada pun melihat Tuhan pada negeri akhirat, maka wajib ia melihat dengan dalil syarak. Bukan wajib tiap-tiap orang melihat, tapi wajib ia berlaku. Seperti yang telah bertuju atasnya oleh sekalian ahli sunnah, kerana beberapa dalil dari Quran dan hadis dan ijma'. Ada pun Quran, maka seperti firman Allah Ta'ala, wujuhun yawma izin nazirah ila rabbiha nazirah. Artinya bermula beberapa muka pada hari kiamat cantik lagi bercahaya memandang Tuhan kepada Tuhannya. Dalilnya ayat yang kita dengar tadi, pada hari kiamat nanti muka-muka yang nadirah. Nadirah ni banyak boleh terjemah. Yang bercahaya, yang bersinar, yang bergembira, yang seronok, yang nampak happy, yang apa benda lagi, yang gemilang, yang terbilang. Itu baru gemilang termilang. Nampak tak? Boleh melihat wajah Allah di hari kiamat. Ni kita gilang gemilang. Utuh pula dah. Pasal semarunang. Jadi dalam ayat ini umum sahaja. Tidak menyatakan lihat lagu mana. Allah di mana. Yang melihat itu lagu mana. Cuma muka-muka yang melihat kepada Rabbiha, muka-muka ini ialah nadirah. Nampak? Cemerlang. Mukanya jadi cemerlang. Mukanya jadi seronok. Muka yang sangat gembira kerana mendapat nikmat yang paling besar. Yang disebut-sebut dalam kebanyakan nikmat syurga, iaitulah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi berlaku bagi ahli syurga sahaja. Maknanya orang kafir tidak boleh melihat. Dan begitu juga di dalam hadis. Seperti sabda Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum. Artinya bahawa kamu lagi akan melihat. Oleh kamu akan Tuhan kamu. Menceritakan dia hadis oleh sekalian yang punya kitab yang enam. Itu Bukhari dan Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Orang panggil Sunan Sittah. Orang dulu-dulu ngaji khotam Sunan Sittah. Sunan-sunan ni kitab hadis lah maksudnya. Bukan Sunan hak Indonesia tu. Sunan Kalijaga, hak tu Sunan lain tu. Hak tu bermakna orang besar. Sunan di sini maksudnya kitab himpunan hadis. Imam kita Imam Bukhari, kita Imam Muslim, kita Abu Daud, kita Ibnu Majah, kita Nasa'i dan kita Tirmizi. Panggil Sunan Sittah. Ngaji sesa hadis ni siapa tamat khatam. Ambil dengan tok guru. Kita se budak tamat. Sahih Bukhari tamat tak? Mang. Ada pun tak ada rumah. Nampak. Ada sahih mangga. Nampak Sunan URTB ada. Berat kita ni. Dah orang dulu ngaji khatam. Aling sungguh. Ni pengarang kitab ni almarhum Syekh Abdul Qadir Al-Mandili tamat Sunan Sittah dengan tok guru dia. Kitab Imam Bukhari saja sudah 7000 hadis itu. Kitab Muslim saja 5000 hadis dah. Sehadis sehari, sehadis sehari, sehadis dua hadis sehari. Dah kalau 6 buah kitab khatam. Bayang berapa puluh tahun ngaji. Kita baru 4 tahun je belajar. B.A. Honest Syariah. Tak mau ikut mazhab tu. Nampak kan? Masih banyak jenis mabuk. Orang pergi rumah Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ni, kitab dia bubuh dalam gerobok pakar tangga. Ni tuan kitab ni. Robok kitab tu di pakar tangga ada apa kata macam tiang api. Nampak? Tarik tangga, naik tekak berapa. Kitab ni tekak berapa. Khodang dia pergi ambil.
Ha, pakar tangga bayang. Dia pakar tangga takkan bos keping itu pakar tangga. Apa? Pernah kita dalam. Nah, moh kita cari apa 4 hari tak jumpa suting kita. Panggil sekapung cokek rumah tak jumpa kita. Suak kabar je banyak. Tambung. Nah, waktu nak lawan ulama, bergiak aku. Ha. Leni ke hak mudah lain diterjemah dalam Rumi. Nah, orang ngaji kita ni ngaji kita Arab. Tok guru baca teks Arab, kita pun dobik Arab agak. Nah, leni terjemah bahasa Malaysia, betul tak? Sahih Muslim terjemah, Sahih Bukhari terjemah. Nah, buat kulit lawa pula comel. Neh, dak beli juga. Paham mahal. Tengok dah ni. Berapa? 43 ya. Terjemah Sahih Bukhari. Dak beli, tengok ke 4 ria. Maybe 44,000 SE special edition. Bergerak benar-benar. Dapat itulah Allah beri kepada kita ilmu sekadar mana kita letak nilai ilmu itu sendiri. Faham? Bila kita letak nilainya rendah, ia rendah. Lepas itu kita jadi gini. Nah, pasal nilai ilmu agama tidak tinggi di mata kita. Betul tak? Ha, aduh, lupa kan tulis ni? Upah kan tulis. Tak ada jual kitab negeri dia. Upah kan tulis. Hak kirim beli Mekah. Nak beli sulang mubtadi tu. Kirim beli Mekah. Nah, tak ada. Orang pergi Mekah kirim beli. Sulang mubtadi. Nipis. Nah, belum tu lagi abad ke-19. Upah tulis. Neh, upah kan tulis. Nak ngaji. Tak ada. Upah kan tulis. Bayar dengan padi. Buat padi. Nah, kita tambung dari tak. Nah, ha? Negeri hak jenis pandu payah laku kedai tak. Dah lain laku belaka. Ya tengok dari tak ada orang macam kubur. Ha. Terang kedai gitu duduk ni. Dah laku barang. Nah, ada. Duk berasa ke pandai lagi. Bahkan telah meriwayatkan segala hadis melihat Tuhan oleh 30 sahabi. 30 orang sahabat. Jadi mutawatir. Bila mutawatir, ya, mana martabatnya? Nombor 2 selepas Quran. Nah, hadis mutawatir martabatnya nombor 2 lepas Quran. Tentang sahih ni. Nah, 30 orang sahabat. Imam Syafi'i rahimahullahu taala mensyaratkan kalau mutawatir itu sekurang-kurangnya 5 orang. Neh, bila 5 orang mutawatir. Maknanya Abu Hurairah ada riwayat, Sayyidina Uthman ada riwayat, Ibnu Mas'ud ada riwayat, Aisyah ada riwayat. Nah, lepas tu Abu Zah ada riwayat. 5 orang mutawatir. Nah, mana kemah. Dan ada pun ijma', maka telah ijma'. Ijma' ni sepakat oleh sahabat radhiyallahu anhum atas jatuh melihat Allah Taala pada negeri akhirat. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, tetapi mendinding Allah Ta'ala akan satu kaum yakni kufar kafir dengan sebab murkanya Allah, niscaya menunjuki ia Allah atas bahawasanya kaum yang lain yakni mukminun, melihat mereka itu mukminun akan dia akan Allah sebab redanya reda Allah. Jadi melihat Allah bukan benda khilafiah, benda ijma'. Faham? Benda khilaf ada juga khilaf di kalangan sahabat. Neh, jangan kita benda-benda berkhilaf ni maknanya 4 mazhab saja. Neh, ada juga khilaf di kalangan sahabat. Tak, ni panggil mazhab sahabat. Tak je dengar pun mazhab sahabat, ke je dengar mazhab Maliki adamu bukan orang ngaji. Kalau orang ngaji, dia jumpa lah. Nampak, neh, mazhab sahabi, mazhab sahabat. Dalam bab maknanya kiyah antara boleh ke bayar selain daripada tamar yang disebut di dalam zakat. Nak, saya nak wakar pandangan gini. Saya nak umur pandangan gini. Ada khilaf dah di kalangan sahabat. Setelah wafatnya Rasulullah SAW. Maka dalam bab melihat Tuhan, sepakat. Lepas tu kita kena ngaji. Hak mana khilaf, hak mana sepakat. Nak, kalau hak khilaf, tak usah duduk lebih-lebih nak duduk balau. Nak, amal saja hak kita rasa kuat pandangan, pandangan imam kita. Nak, tengok orang tak baca kunut subuh. Ha, dia ikut pandangan mazhab dia. Tak ada hak. Nak, dah kita baca. Faham lagi? Ni barang khilaf. Duduk tepi penolong. Wah, duduk balah.
Hak barang ijmak nyak sunyi. Nah. Ha. Duk bising dalam Facebook, bising dalam blog, bising dalam internet, neh. Ha, ha kunut subuh. Bodoh punya ustaz. Neh, ulama-ulama kata khilaf. Siapa baca kunut subuh, maka dapat pahala fadilat kunut subuh. Siapa tak baca, sah dah semayang dia. Boleh tak lewat gitu? Bapak ulama. Ni baru ustaz aku, cing tak apa buih lagi. Ha, tak. Ha, marah orang baca benda khilafiah. Bodoh. Neh, ha, ngaji hangat agama, bodoh. Tak tengok pandangan-pandangan ulama tentang perkara khilafiah. Nak, kang terbuka, berjiwa berdada lapang, faham? Hmm. Benda ijimak, liang pula. Faham? Ha, ngekelang arak, tak bunyi. Dah waktu biar hadi. Ha, isteri, menteri-menteri tak akan duduk, dah waktu biar hadi. Faham? Ha. Kalau hak khilafiah, ngesanak-sanak waktu biar. Ha, ha, ustaz dah utung. Betul tak? Ha, benda mukah mana? Benda ijmak. Ha, dibenarkan kasino berada di dalam negara mengaut keuntungan daripada lesen judi. Haram tu ada khilaf tak? Kata apa dia? Waktu biar sana. Lama pakai hadis. Lama ngaji hadis. Ha. Ha. Hok bak terleking sibuk kali. Bak kayu sugi. Bak kelebihan solat Tuhan. Duduk tepik nolong kok. Oh, bina'ah. Bina'ah pada hontak hang. Nak ngajar, ngak bahlu tu. Bang, benda ijmak dulu. Benda yang sepakat, haram. Nah, pertandingan ratu catik. Nih. Nah, tidak ditegakkan Islam di dalam peraturan perlembagaan. Nah, tidak dijatuhkan hukuman qisas hudud dan diat sebagaimana yang dikenaki oleh Allah dalam Quran. Diam. Apa dah tu bisa nak? Nah. Ha. Lima ayat aku. Dan telah menyalahi oleh Jahmiyah, satu mazhab sesat, dan Mu'tazilah sesat juga, dan yang mengikut mereka itu daripada Khawarij sesat juga, dan Imamiyah Syiah sesat juga. Dan menafikan mereka itu, pak puak sesat ni akan melihat Allah Ta'ala. Dan bermula perkataan mereka itu batil. Ditolak akan perkataan dengan Quran dan hadis dan ijma'. Eh? Jadi kalau orang terang dah, ada orang canggah, maka orang itu sesat. Nampak? Ha. Terang Nabi kata, innakum satarawna rabbakum. Sesungguhnya kamu. Nampak? Ha. Bukan Nabi kata tarawna. Nabi mulakan dengan innakum, sesungguhnya kamu. Nah, ha, satarawna pasti akan datang. Bila? Dengan guna sing tangpis, maknanya di akhirat nanti. Rabbakum akan Tuhan kamu. Nampak? Ha, kama ra'aitumul hilala. Wapi riwayatin kama ra'aitumul kamara. Seperti mana yang kamu melihat akan bulan. Ha. Neh? Maknanya tengok bulan cerah, bulan 14 terang benderang, tidak terlindung sedikit pun. Neh, kerana gitulah kamu akan melihat Allah di hari akhirat, tidak terlindung sedikit pun. Kalau bintang ada gak, kalau tunjuk orang tak nampak. Faham? Ah, itu bit surah mamah ada bintang sekelip-kelip jauh. Nak tu bila kata tikmang tu, tak nampak bintang. Mana? Mana? Ah, dak benda Sabah dak nampak pasal bintang cek. Faham? Eh, mungkin mata tikmang dak apa nampak. Ha. Tapi kalau bulan 14 gulat getih atas langit, tunjuk dah apa kau. Bulan-bulan gulat getih, bang. Tok Imam kata bila kata tu bulan molek bulat kau. Hang, bulan apa pula? Ha. Kata ke Tok Imam, Tok Imam kata mana mana? Mana-mana sengguklah kalau muka Tok Imam. Nampak dah bulan besar getih itu dah apa juga benda Sabah dah. Tak boleh sabar lah. Maka begitulah maknanya kiyah Rasulullah. Nak kamu tidak terlindung melihat Allah Subhanahu Taala di hari kiamat. Sebenarnya kamu melihat akan bulan. Bukan seperti kamu melihat akan bintang atau melihat anak bulan. Ha. Seperti yang terdulu sebutnya bermula kata Musannif pengarang rahimahullah ta'ala. Dan melihat akan Allah sebenar ia bagi ahli syurga. Menentukan ahli syurga dengan sebut. Dipahan daripadanya kataan. Akan menafikan melihat daripada yang lain, daripada mereka itu ahli syurga. Ahli syurga saja yang boleh melihat. Neh? Kerana melihat Allah itu nikmat, maka tiada nikmat selain daripada ahli syurga.
Dan tidak ada sok ragu pada lihat ahli syurga akan Tuhan mereka itu dalam syurga. Tak ada sekali-kali. Nah, kerana ila rabbiha nazirah. Kepada Tuhan mereka itu nazirah yang memerhatikan. Nah, yang menilik dengan tilik yang nampak. Kata Ibn Abbas pada ayat ini, Ibn Abbas ni raja ahli tafsir. Sapa kepada ayat ila rabbiha nazirah, dia kata tangzuru ila rabbiha nazara. Kamu semua akan lihat Tuhan kamu sungguh-sungguh lihat. Ha. Faham? Eh? Ibn Abbas tafsir gitu. Nampak tak? Eh? Bukan tafsir Jabatan Benda Menteri. Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Nampak? Siapa dia? Sultanul Mufassirin. Dalam bab tafsir, dia adalah raja besar. Faham? Neh? Dia ambil mana? Ilmu tafsir. Ngaji dengan Tok Guru mana? Ngaji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Ha. Tengok, tengok sungguh. Tangzuru ila, ha? Ila Rabbi. Kamu lihat akan Allah dengan nazara. Maknanya nazara ini lihat-lihat sungguh. Neh, bukan maknanya boleh takwil daripada makna hakiki kepada makna majazi. Demikian lagi melihat mereka itu akan di Allah di padang mahsyar sebelum masuk mereka itu ke dalam syurga, seperti yang telah tetap demikian dalam sahih Bukhari dan Muslim daripada Rasulullah SAW, dan menunjuk atasnya atas isyarat oleh firman Allah Taala, tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Salam artinya selama. Salam mereka itu daripada Allah Ta'ala. Pada hari menjumpai mereka itu akan dia, akan Allah mengkhabarkan dengan selamat. Daripada tiap-tiap yang dibenci dan kebinasaan. Dalam ayat ini Allah kata tahiyyatuhum, iaitu mengucap salam atau keselamatan hormat kepada manusia yang beriman. Yauma yalqaunahu, pada hari mereka jumpa Allah, salam. Nampak? Neh, Allah kata salam. Neh, ha. Ni lagi dalil boleh kita kata salam tak salah. Neh, ha. Salam tak salah. Neh, yang sempurna assalamualaikum. Faham? Salam saja tak salah. Dalilnya sini. Allah kata salam. Neh, bila Allah kata salam, yauma yalqaunah, pada hari mereka bertemu dengan Allah di yaumal mahsyar nanti. Dan bersalah-salahan ulama pada melihat ahli mahsyar akan Allah Taala tiga kau. Pertama, tiada melihat akan dia di padang mahsyar malaikat sekalian yang beriman. Yang kedua, melihat akan dia Allah sekalian ahli mahsyar sama ada yang beriman dan yang kafir. Kemudian terdinding sekalian kafir, maka tiada melihat mereka itu akan dia Allah. Kemudian yang ketiga, melihat akan dia oleh sekalian munafik serta sekalian mukmin, tiada yang tinggal daripada sekalian kafir. Ha, tiada itu. Tiada melihatlah yang tinggal, yang baki daripada sekalian kafir. Seperti itulah khilaf pada berkata-kata Allah Ta'ala akan sekalian ahli mahsyar. Baik. Masalah, adakah di padang mahsyar orang boleh melihat Allah? Ha, ini tidak berlaku ijma'. Yang sepakat, iaitu dalam syurga. Faham? Neh? Ha, jadi kalau orang tanya di padang mahsyar boleh tak? Ha, tidak berlaku kesepakatan ulama'. Allah yang lebih mengetahui. Ha, dalam syurga memang berlaku ijma' nak melihat ahli syurga akan Allah Ta'ala. Lagu mana lihat Allah? Bi ghairi ihatah wala kaifiyah. Melihat Allah Ta'ala di syurga itu dengan tiada meliputi, artinya tiada sampai akan hakikat zatnya dan sifat Allah, dan tiada seperti kelakuan melihat makhluk daripada bertentang dan berpihak dan bertempat dan lainnya. Seperti firman Allah Ta'ala, la tudrikuhul absar, artinya tiada meliputi dan tiada mendapat akan hakikat zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya oleh mata kepala dan mata hati. Dan firmannya, wala yuhitu nabihi ilma, artinya tiada meliputi mereka itu makhluk dengan dia, dengan Allah, daripada pengetahuan. Baik, setelah kita yakin, kita beriman bahawasanya ahli syurga pasti akan dibenarkan melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagu mana lihatnya? Jangan kita samakan lihat
seperti kita lihat sesama makhluk. Bila kita lihat sesama makhluk, dia mesti ada meliputi. Jadi Allah kita tidak boleh meliputi. Sebab tu dia kata bighairi ihatah wala kaifiyah. Neh, apa makna meliputi? Sehingga kita nampak akan zatnya, kita nampak akan sifatnya dengan sebenar-benar seperti mana makhluk, iaitulah seperti sekalian kelakuan melihat makhluk, umpamanya melihat makhluk, makhluk mari daripada atas, makhluk mari daripada belakang, makhluk mari daripada tepi, bukan berlaku-laku. Dah lihat gua ni, sabar je lah. Neh, hakikat lihat, Allah saja yang mengetahui. Dah Allah kata, neh, tidak kita dapat melihat dengan sebenar-benar lihat, neh, seperti mana kita melihat akan makhluk, tapi kita melihat sebenar-benar lihat seperti mana kita melihat Allah. Dah melihat Allah, kita rajin tak? Tak rajin lagi. Nah, maka tak ada orang boleh cerita akan kaifiat, neh, atau fakta yang paling tepat. Hanya kita wajib beriman sahaja. Nah, kalau kita tengok makhluk, nu mari dah, mari dah, mari dah. Mari ikut depan. Nah, Allah tak sedar tarang, mu tak mari ikut belakang. Mari ikut belakang. Nah, tengok angin, kena lenggok. Tengok tanah, kena tunduk. Nah, nah, tengok kot tepi, kena pusing, kena hiling. Nah, ha. Tengok Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Tiada sesuatu yang seumpama Allah. Nah, buh gitu sudah. Tak usah duduk sibuk lah, nak kaji-kaji. Nah, kita hanya beriman. Oh, nak kaji, kaji alam ini. Lebih memberi manfaat. Nak kaji tanah, kaji pokok, kaji hayawan. Nah, hak tu lebih manfaat. Nak, untuk diri kita. Ni duk bahas maknanya, ha-ha yang benda-benda yang kesamaran. Kita beriman sudah, ha. Sebut dalam Quran, beriman. Nah, sebut dalam hadis, aku beriman. Tak, lagu mana nak cerita, tak boleh cerita. Nak, kerana kita bukan Allah. Allah yang cerita, Allah yang tahu, dia tahu diri dia sendiri. Kita tak tahu sebenar-benar diri Allah. Tak sah diri Allah, diri kita, kita tak tahu. Nak, musim kali, mari lain hari ni lain. Nak, sehat ke, tak sehat ke, kita tak boleh nak jaga tak. Doktor, doktor kau doktor ni. Faham tak? Neh, siapa saya doktor hati tak tahu penyakit benda. Neh, tu baru barang makhluk. Nak, doktor melihat Allah dalam syurga, Tuhan duduk dalam syurga lah. Tuhan mari lah, jajajajeng, mari lah ke. Kan itu, tu lihat tengok sotang lagi. Faham tak? Yang melihat duduk dalam syurga. Yang dilihat, duduk di mana? Yang dilihat Allah duduk di mana? Tak usah nak jawab duduk di mana. Faham tak? Tidak ada kaifiyah. Faham tak? Bila ihatah wala kaifiyah. Nah, tengok Allah tak boleh nak cerita dan tidak ada kaifiyah. Yang kita yakin melihat Allah. Nah, gitulah. Tak kata Tuhan duduk dalam syurga. Dah kalau Tuhan duduk dalam syurga, kita dah duduk dalam syurga, kita nak nampak ke mana? Ada juga salah wadah. Nah, dah yang melihat tak mesti dia duduk dalam syurga. Nah, kalau kita duduk di rumah, kita cakap dengan orang, orang tu tak mesti duduk tak dalam rumah. Nolak duduk tanah. Nah, kalau tukar cakap seorang tak rumah, seorang ke rumah. Dia cakap bobe. Faham? Dahulu, buat benda dulu orang tak mahu. Berat kamu, tak nikah lagi boleh naik tamu. Tak eh? Dia kata cakap dengan anik ni. Mana? Tahu dah hidup bomoh, hidup lah bawah kat Aicho hidup. Aku dah tahu mah. Betul tak? Tak mesti ani tu duduk dalam rumah. Nak? Tu baru makhluk. Faham? Kita tak perlu faham dah. Macam cakap telefon lah. Nak? Dia pergi cakap. Ni tengah-tengah minum air, dia pun bangun pergi tepi lokang. Nak? Mu cakap dengan dia. Cakap dengan pok daraku, orang duduk di Johor. Hei, pok daramu duduk Johor kan? Cakap mana? Dia duduk celah lokang. Dah, telefon eh. Dia duduk Johor, aku cakap kat tepi lokang tu. Bang, adakah bila dia cakap dengan pok daramu mesti ada depan tu? Dah, bang. Maka Allah lebih-lebih lagi hebat. Tak mesti Tuhan masuk dalam syurga. Bagi tengoklah ke, tengoklah ke. Kan gitu. Faham? Kita yakin kita melihat Allah, sudah. Tak nak ngaji banyak-banyak. Baik mengaji Quran. Faham tak? Baik mengaji kitab tafsir. Nak dengar ayat-ayat Allah. Baik mengaji ilmu hadis. Baik mengaji mandi mayat. Nak?
pada duduk bahas dalam-dalam, ha melihat Allah. Nak, yakin sudah, sebagaimana yang ulama-ulama dan sahabat sepakat, kita akan melihat Allah. Habis takat tu. Ha. Dan bermula perkataannya, tak ada salang ni. Ada tak? Dan bermula kataannya dan kenyataan atas makna menaki akan dia makna oleh Allah Ta'ala dan mengetahui ia Allah akan ia akan makna hingga akhir. Artinya, setengah daripada terang-terang dalil atas melihat Allah itu, firman Allah Ta'ala wujuhun yawma izin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan tafsir bagi ini ayat dan kenyataan semacam dengan makna yang dikendaki Allah Ta'ala dan diketahuinya Allah, tiada seperti yang dikendaki Mu'tazilah dan yang diingini oleh mereka itu, dan tiada seperti takwil pusing mereka itu yang lagi akan datang. Dan bermula perkataan pengarang rahimahullah Ta'ala, tiada masuk oleh kami pada demikian itu memalingkan daripada zahir perkataan dengan fikiran kami, dan tiada kami menyangka dengan keinginan kami. Yakni pada ayat melihat Allah, pada hadis melihat Allah, kita tak usah palingkan kepada makna yang lain yang sesuai dengan fikiran kita, walaupun dibenarkan takwil pada setengah-setengah ayat ataupun hadis yang mutasyabihat jika tidak ada keterangan yang jelas. Tetapi jika ada keterangan yang jelas, maka tidak boleh lagi takwil. Betul Allah kata ila rabbiha nadhirah, tidak ada lagi keterangan selepas daripada ayat tersebut. Tetapi Nabi datang dalam beberapa hadis pula, innakum satarana rabbakum yawmal qiyamah umpamanya, menjadi tafsir yang menjelaskan lagi bahawasanya ayat nadhirah tadi adalah ayat hakikat. Adapun ayat-ayat lain yang tidak ada tafsirannya, seperti banyak Allahu ar-Rahmanu ala arsyistawa, Tuhan yang mana rahman itu duduk di atas aras, maka waktu tidak ada datang daripada hadis-hadis yang mentafsirkan dengan jelas, maka berlakulah dua ahli sunnah wal jamaah, itulah dengan jalan takwil nak dan dengan jalan menyerahkan kepada Allah. Nah, kedua-dua ni adalah ahli sunnah wal jamaah. Walaupun membenarkan takwil memusingkan ayat daripada makna majaz hakiki kepada makna majaz, tetapi pada ayat ila rabbiha nadhirah, ulama-ulama ahli sunnah tidak memalingkan akan makna. Faham? Kerana apa? Kerana palingkan makna ini bila tidak ada keterangan yang jelas. Nah, maka ini dalam ayat ini sudah ada hadis-hadis yang sebut memang benar kamu akan lihat Tuhan kamu, maka ulama pun tidak lagi mentakwilkan akan ayat tersebut. Artinya segala hadis yang sahih yang datang daripada Nabi SAW, semuanya kami terima dan kami benarkan, dan tiada kami takwil dengan ditakwil yang salah, iaitu takwil yang menyalahi akan dalil. Takwil ini pusing makna. Dan tiada ada sertanya qarinah, tidak ada yang membantu. Dan bermula takwil yang betul, iaitu takwil yang setuju dengan barang yang datang pada hadis Nabi SAW, tengah dari takwil yang salah, takwil mu'tazilah. Takwil maknanya tafsirkan ayat atau hadis dengan tidak sebenar, iaitu daripada mu'tazilah yang mentakwil. Mereka itu akan firman Allah ila rabbiha nadhirah, dengan perkataan mereka itu menanti akan nikmat Tuhannya. Ila rabbiha nadhirah, dia kata menanti akan nikmat Tuhan. Dan takwil mereka itu akan hadis satarawna rabbakum, artinya selagi melihat oleh kamu akan Tuhan kamu. Dengan perkataan mereka itu, selagi melihat kamu akan rahmat Tuhan kamu, maka takwil mereka itu menurut keinginan nafsu mereka itu jua, tiada dengan dalil dan qarinah, maka tiada terpakai. Faham tak? Jadi orang-orang awam, budak-budak baru ngaji, tak faham bab takwil ni, tak apalah. Maka yakin sudah kita akan melihat Allah. Nah, orang yang pernah mengaji bahawa dibenarkan takwil pada beberapa keadaan, faham dah dengan keterangan yang kita sebut daripada pengarang tadi. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Soalan yang pertama, apakah hukum belaga ayam? Atau tanding ayam? Apa hukum kita guna duit itu bagi makan ke anak bini? Dia tanding ayam boleh, belaga ayam tak boleh. Belaga ayam haram. Haram, kerana Nabi menyebut dalam beberapa hadis hukumnya haram dan kena laknat. Dan orang yang laga binatang ni, dia akan dilaga balik di padang mahsyar.
Ayang tu kenal seko-seko, pok mak, pok su, pok ni, pok ji. Mana tak? Ha, ni tukar laga aku. Maka Allah balas dulu. Sebab perbicaraan di padang mahsyar sebelum maknanya dibicarakan manusia, hayawang dulu. Kat mana siapa buat zalim ke hayawang, dia kena balas. Bahkan binatang sama binatang kalau zalim pun dibalas. Itu adilnya Allah. Nah, ha, maka orang yang apa benda ni laga binatang, dia kena bertaubat sebelum dia mati. Kalau tak bertaubat, maka kalau Allah tak beri keampunan kepada dia, maka dia kena balas. Neh, dia tanding benda. Ah, dia tanding lembu. Ah, lembu tu segok dia kaki. Dia tanding khubar, khubar segok dia. Nak. Ya, dia kata aku tak apa, mung tu tanding khubar. Aku tanding kaskila. Kaskila tak apa, cek je. Nampak. Nah. Nanti dia tak takutlah kaskila kairat kaki. Ah, kaskila tu jadi besar, mu masuklah botol. Ha, tak? Allah buat gitu lagi. Bagus adik. Betul tak? Jadi tanding binatang yang diboleh, tanding lawa. Faham? Ha, pertandingan yang lawa. Ha, boleh ha? Ha, tak? Pasal lawa tu, Allah larang tak? Tak, Allah buat lawa. Pertandingan suara karaoke burung. Ha, tak? Burung boleh karaoke. Ha? Ha, pertandingan beruk cantik. Ha, tak salah ha? Ni pertandingan ratu cantik. Nak? Ha, tak apa ha? Ha, tu cantik dah boleh lah. Mulakan tandingan lah bilik dengan bini saja. Tak apa lah. Nah, ha, ni anak dara orang suruh naik petah-petah. Pakai lawa-lawa. Juri-juri pulak. Nah, orang lelaki suruh tukar tengok. Nah, ha, jadi haram. Jadi kalau beruk, tak apa tak? Tandingan. Ratu beruk Terengganu. Faham tak? Haa. Dapat Johan. Nah, tak apa lah. Comel beruk dia. Pakai lecu. Ngai sedo. Nah, ha, jadi kupu-kupu 14 ekor buat Miss Bro Malaysia. Tak salah ha. Ha. Tak dengar suara burung, tak apa. Ulama-ulama jawab dah, boleh. Neh? Ha, boleh. Dengar suara sedap. Nak. Ha. Tak dengar benda binatang-binatang. Ayang serama. Nak. Ha, tak dengar ayang serama lawa, boleh, tak ada masalah. Neh? Benda lagi. Kucing. Ha, tak dengar kucing cantik. Neh? Ha. Pertandingan lembu bodoh. Nampak? Ha, lembu dia bodoh kali. Ha, boleh piala. Tak ada salah. Ha? Yang salahnya laga. Hak jenis khianat ke dia. Neh? Hak tu haram. Ambil kerja hospital. Ikut prosedur, kami kena cuci tangan setiap kali kami lakukan suatu prosedur pada pesakit. Dan diwajibkan pakai gelup. Soalannya ramah. Doktor dan staf nurse Messi menyinting dia. Mengentung. Menyinting. Nyinting dia ni. Sising ni. Guting. Ah, sising lengan. Hingga ke siku. Jika mereka melaburkan baju, darah mudah lekat dan kumam berkumpul. Adakah menyinsing lengan seperti mereka lakukan dimaafkan dan dibenarkan pada syarak? Jawabnya ya. Jikalau tidak ada cara lain lagi, mereka terpaksa kena selok lengan. Nak nak pakai dalam sarung lengan hok ketat, tak ada. Neh, nak pakai sarung tangan tak boleh. Makanya sinsing lengan untuk membantu seseorang, maka diharuskan pada syarak. Nak. Tapi bukan semua keadaan. Ni keadaan pesakit tu tak ada darah, tak ada benda pun sisi lengan kau. Faham tak? Neh? Ha, tak ada darah. Jenis sakit macam mana? Ya. Sisi lengan kau. Nah, situ tak kena. Sisi dia biar siapa masa. Nah, tak ada arah dah kena sisi. Tidak payah nak guting. Tidak payah nak belah. Nah, mana sabar sisi lengan. Neh? Ha, jadi baru dibenarkan. Bila keadaan sangat-sangat tidak ada pilihan. Nah, macam kita nak tuduh orang lemah. Ha? Neh? Ha, jadi pakai kain pelekat. Pakai kain pelekat. Tuk siok. duduk tepi sungai. Dada awet berbong jatuh dalam sungai. Nah, ha, daripada atas jematang. Nah, dah kalau kain pelekat, boleh nak berenang? Boleh tak? Boleh tak nak berenang? Dah orang tengah lemah tau. Boleh berenang kain pelekat? Tak boleh ha. Takkan nak balik ambil kaki itik. Tak. Lemah kawan tu. Jadi boleh tak tarik itu sisi buat cawak kereta gitu. Macam orang India, Rockling.
Faham lagi? Kayu pelekat, dia cawak kereta, faham tak? Dia ataupun akak kilah tinggi. Baru sedap berenang. Jadi dia akak tu buka aurat tak? Kalau kena nak menyelamat nyawa boleh tak? Tu lah, contoh. Nak? Ni dok tak dok kalau lemah, akak dok. Faham tak? Situ baru haram. Soalan seterusnya, apakah hukum ambil duit daripada kita mencari bank untuk disewa? Saya menjadi orang tengah, ambil sedikit duit untuk kos telefon orang ingin sewa. Baik, dia tak sewa, dia cari orang nak sewa. Ada tuan punya kenderaan, ada orang nak pakai kenderaan, dia jadi orang tengah, tolong kontak lah. Jadi boleh tak ambil upah? Boleh. Lagu mana? Dengan persetujuan, dengan perbincangan. Yang tak bolehnya kalau orang bayar sewa, dia pergi tipu harga sewa. Dia sewa berapa? Sewa bank 120. Padahal 100 je, dia pergi kabur 120. Dia cengik 20. Walaupun memang tuan bank nak 100. Nak? Kerana 20 itu adalah tidak dibayar atas dasar upah daripada tuan punya harta. Kena kabur ke dia. Saya upah urus RM20. Senang gitu, tak ada masalah. Kena kabur, upah urus. Ada orang kata politik ini memecah umat Islam je, baru tak payah sokong mana-mana pihak, tak ada politik. Memang betul pun. Kerana politik ini jadi habis, lerok tabuk habis. Macam-macam hal, berbaloh-baloh. Cuma lagu manalah jadi lagu tu, kerana manusia itu tidak pandai. Tidak mengikut akan garis-garis panduan syarak dalam segenap hal. Dalam politik, tak ikut pedoman syarak, jadi baloh. Jadi mengarut mengabang habis. Dalam sokang, jadi baloh, berebut waktu berebut, ni tak mau letak jawatan. Habis jadi baloh belaka. Kalau kita ikut panduan, comel belaka. Politik pun comel. Perang pun comel. Betul tak? Jadi hak politik kena balik kepada politik Islam belaka. Berpolitiklah sebagaimana hamba Allah. Jangan sampai masuk benda-benda dunia dalam kepala otak. Takut dah masuk benda dunia dalam kepala otak, duduk atas platform Islam pun penuh jahanam habis. Faham? Jangan marah pula kata gitu. Soalan seterusnya, saya ada buka kedai burger, nak simpan duit buat nikah. Kalau ada ayat Quran, ambil meniaga, saya baca untuk tarik pelanggan, ada ke tidak? Nanda mu ni. Dia jual burger, simpan duit nak nikah. Ada dah ayat Quran yang kalau dia baca orang pelanggan boleh mari. Pelari, minta ayat pelari. Kalau aku ada ayat pelari, aku buka dah burger. Kita jual burger kat dulu. Tahun 80-an lepas sekolah. Tapi burger dak buat, dak hok beli hok siap tu. Buat sendiri burger. Burger tu proses sendiri lah. Beli daging, beli apa. Masuk dengan tepung, dengan bawang apa semua. Kisar. Buat bulat, buat burger. Laku. Daya pelari-pelari pun. Dia kedai-kedai ni yang pertama strategik. Tepat tu orang boleh tak nak berhenti? Boleh berhenti. Ni tak ada tepat nak berhenti. Kalau nak berhenti, kena berhenti depan. Malah orang nak beli kedai tu. Tak ada parking. Kotor. Banyak masalah. Kena bersih. Jangan keras sangat harga. Kalau ambil banyak, wih murah. Cakap kena molek ni muka macam rimah. Tuan burger. Nampak tak? Burger dah lah tak sedap. Dah macam mana nak laku. Itulah pelarisnya yang sebenar. Niat kerana Allah, mencari rezeki yang halal. Dia jual kat tak ada orang. Nak pelaris gua ni. Jual bigah kubur. Dia burger. Jadi tak apa lari. Orang nak berhenti tengok kubur dah adi, tak semangat. Saya mayang kadang-kadang lupa
lupa cukup ke dak Pak Kaak? Apa patut saya buat? Sama gitu. Ha, tu kata nak bini tu. Mayalah dah ingat lama. Jawabnya bila mari hari masih dak ingat tu, kita mari mana? Pak ketiga, pak ketiga. Ambillah tiga. Dua ke satu, dua ke satu, baru satu mayang subuh. Nah, tak ada satu ke empat, tak ada. Nah, biasa. Nah, satu ke dua, dua ke tiga, ambil hak sikit. Nampak? Ha, paliya bni Nabi kata, alama istaikha Nabi. Maka hendaklah kamu duduk atas apa yang kamu yakin. Tiga dengan empat, tiga sudah yakin, empat diragui. Maka duduk atas tiga. Ha. Ha. Tapi kalau sudah salam dah, tak ada apa-apa. Nah, pasal dah lah, tiga ke empat, tiga ke empat, nah, tak ada masalah. Masa layang tu. Nah, ha. Pas mayang subuh dah, dia mari pula. Eh, mu mayang subuh ni mayang raya. Mayang subuh, mayang raya. Nah, ha, tu tak tahu. Tu gangguan mental saja. Nah, ha. Kawan saya kata, kita tak musafir pun boleh jamak. Macam mana ni? Boleh ke tak? Ha, kawan dia kata, tak musafir pun boleh jamak. Jawabnya, betul lah kawan tu. Cuma mu salah dengar. Bukan boleh jamak, boleh jimak. Ha. Boleh ke tak cerita mimpi buruk kita ke orang lain? Asalnya ulama melarang menceritakan mimpi-mimpi kepada orang lain. Sama ada mimpi yang baik atau mimpi yang tidak baik. Kerana mimpi yang baik kadang-kadang dihasat oleh orang. Mimpi yang buruk, orang akan hina kita. Nah, melainkan orang yang sunyi daripada fitnah tersebut, baru boleh kita cerita hal mimpi kita. Nah, ha, mimpi yang baik. Ada orang yang kita boleh cerita, ada orang marah. Betul tak, cikgu? Nah, cikgu mimpi nikah seorang lagi. Nak malang. Nah, siap dengan tepung tawa, dengan silat, dengan kuda kepang. Cerita ke kawan cikgu di kedai kopi boleh tak? Boleh lah nak. Kalau cerita ke orang rumah, boleh? Ha, tu misal dia. Nak, tak semua orang boleh terima. Ha. Ada tak mimpi? Tak pernah? Nakut lah. Ngapa tak mimpi? Lepas mimpi bodoh. Kena kuat sengah. Ha, hujan ada balik lah kita. Kata baca panjang. Dah hujan? Ha, dah boleh balik kau. Ha. Soalan seterusnya, bila bertembung solat sunat tayak masjid dan jawab azan, adakah dituntut supaya jawab azan dulu dan lepas tu barulah solat tayak masjid, atau terus solat tayak masjid tanpa junggu untuk jawab seruan muazzin? Ha, bagus soalan ni. Masuk dalam masjid nak semayang tayak masjid, nak orang apa bang? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adakah kita berdiri dulu untuk jawab azan, lepas tu baru tahiyat masjid, atau boleh tahiyat masjid dulu? Jawabnya, dua-dua boleh. Ha, kan mudah tu. Faham? Nak mayang pun boleh dan jawab keseluruhan azan selepas salam. Nak tunggu pun boleh sambil jawab azan. Habis, mulakan tahiyat masjid dengan cara tidak duduk. Faham? Ha, jangan kita berasakan tak boleh. Nak, neh, ha, dua-dua boleh. Neh, kalau kita tak tahu kok, pakai diri gitu. Masuk diri. Nah, benda hukum berdiri tu. Dah agak je dengar lagi. Dah mau diri, tengokkan diri, berdiri tak. Ha, jangan buat gitu. Jangan copyright control. Hukumnya dua-dua boleh. Ha, berdiri tak boleh duduk lagi. Pasal dah duduk, tak boleh tayak masjid dah. Itu sudah yang berdiri. Faham? Ha, jadi jawab selepas azan. Tayak lepas azan. Masuk, dengar orang azan atau orang tengah azan. Hayat Nasolah dia masuk, terus mayang. Boleh juga. Boleh kita kata biadab dan sebagainya. Faham? Hukumnya harus. Dan boleh menghimpunkan sekalian jawapan selepas tahiyat masjid. Mana afdal? Yang afdal kata ulama, berdiri dulu. Faham tak? Untuk menjawab azan. Ha, bukan masalah makruh. Afdal saja. Nah, soalan seterusnya. Bagaimana cara tarjik dalam azan? Kuat dulu baru perlahan atau sebaliknya? Ha, tarjik ni mengulangkan kalimah dua kali, kuat dan perlahan. Perlahan dulu ke kuat dulu, cikgu? Ha? Perlahan dululah. Tapi dah kalau kuat dulu, sah tak tarjik? Sah juga tarjik. Kerana masalah kuat perlahan ke diam, perlahan dulu bukan masalah syarat. Masalahnya afdal, iaitu dibuat. Hak mana lebih afdal? Ulama-ulama jawab,
pelahang dulu baru kuat. Nampak? Nah, kata Imam Nawawi kalau dibuat akad, dia pang kuat dulu baru pelahang, maka hukumnya khilaful aula. Tak siapa darjat makruh. Nah, soalan seterusnya. Adakah kita disarankan duduk cakung bila mandi wajib? Mengapa? Adakah kita perlu terangkan punggung kita? Terang gua ni pula. Nak terang gua ni lagi. Terang tu. Apabila mandi wajib untuk mengeluarkan selaput kulit. Boleh tak? Mungkin ngaji bagus aku. Jawabnya, bila kita nak mandi wajib, tidak wajib melainkan dua perkara hak asal. Yang pertama niat, yang kedua rata air sekeliang tubuh kita. Faham? Daripada ujung kepala sampai ujung kaki. Ingat hak itu saja rukun mandi. Faham? Niat dan rata air seluruh tubuh. Baik. Bagian mana hak maknanya? Dia tanya tadi bagian punggung. Nak bagian dubur. Maka kalau dia berdiri rata dah air, boleh tak awak rata? Boleh. Maka tidak wajib duduk. Itu saja. Ada orang dia marah kita. Kita ngajar, kita kata tidak wajib duduk cakung jika air sudah rata. Dia duduk dengar orang duduk ngajar belakang, wajib kena duduk cakung. Faham molek tu? Kalau air boleh rata dalam diri, kalau tak boleh rata dalam diri, wajib tak duduk. Malayatimul wajibu ila bihi fahuwa wajib. Sesuatu perkara yang tidak sempurna suatu kewajipan, melainkan dengan dia, maka dia juga menjadi wajib. Kalau kita nak kanyah wirata punggung kita dalam diri, tak boleh. Mereka kena duduk. Maka duduk baru menjadi wajib. Asal duduk wajib tak? Ini kena faham. Ini kan gaduh sangat. Nak gaduh nak marah. Dia kata tak wajib pakai tudung, marah. Dia kata ada orang sesak. Memang tak wajib pakai tudung, wajib tutup aurat. Faham? Dia kata dah tutup aurat, pakai tudung kan tutup aurat. Pakai tudung memang tutup aurat. Tapi tutup aurat bukan pakai tudung. Betul tak? Jadi kalau berdiri dah sudah rata, maka tak payah lagi duduk cakung. Kalau berdiri tak rata, jalan mudah ni ke mana? Banyak cara. Duduk cakung, terbuka tak bawah? Terbuka sebab punggung kita ni terbuka kalau kita duduk. Nah, kalau kita berdiri, payah nak tekoh. Kalau kita duduk, punggung dua tip belakang Tuhan we. Faham tak? Kalau kita diri dia duduk gitu. Tapi kita duduk dia terbuka tak? Terbuka automatik. Nampak tak? Tak ada orang diri gini dah. Mereka spambau. Faham tak? Dia rata bawah tu. Nak suruh pun nampak. Faham? Jadi tak mesti duduk saja jadi wajib. Kadang-kadang tidak duduk boleh tak buat gitu? Terbuka juga. Buat kan ni? Haji cikgu jawab. Pala ke bawah, kaki tak kata, kakang gitu. Macam jing rama. Tapi payah nak konyoh. Kena panggil orang puan konyoh. Satu lagi gua ni. Diri akak kaki sebelah. Takut roboh totang pula ambil air. Walhasilnya balik hak ulama sebut jalan mudah, duduk cakung. Bukan nama duduk tu wajib. Ratakan bahagian bawah itu wajib. Jatuh dok talak sekiranya saya kata gilah. Niat saya suruh isteri saya tidur, tiba-tiba niat dalam hati cerai. Saya dok kosak pun nak cerai. Baik, bini dia nak tidur. Bang nak tidur dah bang. Dah larat dah nak tunggu cakap tak. Laki dia kata giah. Giah tu maknanya suruh tidur lah. Dalam hati litah kataan cerai. Tak jatuh. Dan yang kata kalau niat cerai itu jadi jatuh. Kalau niat cerai, tolak benda panggil? Tolak ki? Tolak kinayah. Kianah? Bukan kiah. Kiah kereta. Tolak kinayah. Tolak kinayah ini kena niat baru jatuh. Tetapi lapas mesti jatuh juga lapas kinayah.
Nak pergilah bukan lapah kinayah. Nak pergilah lapah yang tergantung. Lapah kinayah ini aku sudah tidak mau tinggal denganmu lagi. Ah, ada dua makna. Makna tak cerai atau makna nak aku nak balik rumah mak aku dulu sekejap. Nak ataupun maknanya kita asing-asing dah sekarang. Nak lapah kinayah dalam hati niat cerai. Ni gilah. Gilah dia. Gilah tergantung. Nak gilah tu banyak mana. Gilah ambil wang asang. Nah. Ha. 500 lagi bagi tu. Ha. Bahang 500. Ui aku 250. Salahkah kita pergi solat fardu masjid yang masjid terlewat? Sebab macam ni ustaz, di masjid kampung saya bila kita lewat kemudian kita masbuk, jadi apabila imam beri salam kita tambahlah nak bagi cukup. Masalahnya sekarang ini lepas kipas ditutup dan terasa panasnya. Dan bila pun menutup semua kipas lain. Adakah disebabkan kita lambat menyebabkan bil elektrik naik? Saya kecamuk dah ni. Tapi yang masbuk itu anak jemaah kampung tu juga. Dan kadang dia memang tahu dah nak tutup suwi sokmo. Jadi apa pandangan? Batulah kalau hok jaga suci, hok jaga sejik, jaga surah, janganlah lepas semayang tu beri ruang orang untuk bersolat sunat. Jadi kalau orang masbuk tambah hok jemaah, nak masih hawa lagi nak tutup api, tutup lapu. Nak. Ha. Jadi gaduh, jadi dia orang tengah semayang dia tutup kipas. Banyak berlaku. Nak. Ha. Tapi kalau dia tengah semayang, orang tutup kipas dia marah. Ha, seno maka. Tengah mayang cari lalu. Faham tak? Tak ada salam. Jadi jangan perangai uduh gini. Faham tak? Kita ibaratkanlah kalau yang mari lewat itu anak kita. Kita tutup lah kipah. Tu kata orang lain gitu juga. Nak? Nak jaga masjid? Nak? Mestilah perangai macam orang sejik. Neh? Tu boleh tahan tutup kipah. Nak? Kalau ada surah kat ladang, pas ada surah kita. Dululah. Faham tak? Orang tengah mayang tu api. Nampak? Bahasa apa lewat lagi? Orang luar mayang ambil wuduk, tutup air. Jadi hitam celah kolong. Dah. Lepas tu dia sungguh tak ada orang surah dia. Orang ngajar je, panggil tiga orang tengok. Ada? Ada? Perangai hak jenis jaga panggung nak jaga surah. Nak? Panggung boleh lah tutup itu. Tamu yang masuk tembok. Soalan seterusnya, bakpa susah sangat nak cari perempuan yang sudi bermadu? Tanya seorang tambuh, tanya dua tambuh. Sombong sungguh lah, dia kata. Dah muda layak kau. Neh, jangan marah kau orang, dah kau tambuh kamu. Neh, nak madu ni biarlah dengan cara yang kena supaya aman, damai. Jangan duduk berlebong bini. Dok nikah, dok nikah, dok nikah. Padahal, bong, nikah dah. Nak, lepas tu duduk kecek, musuarak. Musuarak sini dah. Ada usrah lah, ada buat tahajud. Padahal balik rumah bini muda. Nak, sampai bila hidup gitu. Nak, nak nikah mana mu mampu tak? Mampu. Mampu nikah. Dah kalau mu lagi tak berani nak kabar mu nikah, mampu tak? Tak mampu kan? Dok bila-bila kabar, hai mu tak mampu tu. Kalau mampu khabar ni calon isteri, calon madu awak. Ni nombor telefon dia, ni Facebook dia, ni WhatsApp dia. Awak berhubung dia baik dulu, saya akan nikah. Tak? Itu cara dia. Betul tak? Bila nikah boleh tak? Aman damai. Tak? Ni tak boleh jumpa dua orang. Bini tua bawa golok, bini bunda supi. Itu bunda supi. Nah, ada. Molek itu tak jadi contoh yang baik. Nah, nak senang. Biar kita ni cukup serbi-serbi. Bukan kaya. Biar kita boleh jadi qawwamuna 'alan nisa. Nah, baru mudah. Nah, khabar masjid tengok keadaan kita tu dengan dia seorang pun dorok cetong tu. Nah, nah, tangan kita nak, dia nak lah. Tangan dia nak, kita tak boleh. Nah, dah macam mana nak nikah ramai? Tu tak?
Betul ke kalau nak jawab kiriman salam dengan wa'alaihi salam, bukannya dengan wa'alaikumussalam? Jawabnya, dua-dua boleh. Orang kata, mamak kirim assalamualaikum, maka kita boleh jawab wa'alaikumussalam. Faham? Neh? Maknanya, salam juga atas kamu yang bawa salam dan mamak yang beri salam. Neh? Ini disebut dalam kitab Azkar An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Neh? Dan setengah ulama' membenarkan jawab wa'alaihi salam. Dan atasnya juga salam itu. Nak? Atas pemberi salam. Dua-dua boleh. Soalan seterusnya. 3 hari belum raya saya mayang jemaah di sejik. Lepas mayang imam kata suruh mayang mula. Mayang jemaah. Sebab khatib salah baca khutbah jemaah. Patutnya dia baca pada khutbah hari raya puasa. Jadi ustaz, apakah hukum kalau makmum tidak mahu ulang semula solatnya? Nak buat dah tu sah ke tak? Kalau kita ulang semula solat tu, solat yang kita buat dah tu akan jadi sunat ke tak ustaz? Jawabnya, kalau orang kata solat itu salah, mesti kita percaya dulu salah, baru kita boleh buat semula. Tapi kalau kita tidak yakin bahawa solat itu salah, seperti 2-3 orang yang beritahu, maka tidak perlu kita kena buat semula. Faham? Sama macam kita lepas mayang. Lepas mayang, tadi orang kata, mu mayang tak sah, 2 orang, isya. Nak? Maka wajib tak kita mayang mula? Tak wajib. Melainkan kita yakin, dia berkata benar dan kita salah. Faham lagi? Mana bila orang ada khabar, tak mesti kita kena ikut dia. Tetapi apabila 5 orang, kata ulama fiqh, nak, yang menceritakan kita memang salah, maka wajib kita kena ulang semula. Kerana 5 orang yang adilah, yang adil, adalah mutawatir. Macam hadis tadi. Faham? Soalan seterusnya. Baik, soalan seterusnya. Perempuan sunat amal sunnah Nabi ke tak sunat? Royak sikit. Royak. Royakah. Royak. Lewat bracket R-O-Y-A-K. Royak sikit kewajipan isteri pada suami. Ya ustaz, dia baru mari kuliah hari ini. Dia bawa bini. Kewajipan isteri pada suami. Orang puan wajib kena sunat dah amal sunnah Nabi. Nek, jawabnya, ya sunat. Orang perempuan juga amalkan sunnah Nabi. Yang sunat diamalkan oleh perempuan. Adapun yang tidak disunat diamalkan oleh perempuan, maka tidak diamalkan. Contoh sunnah Nabi yang perempuan sunat amalkan juga, makan tangan kanan. Faham tak? Makan tangan kanan ni sunnah Nabi tak? Sunnah Nabi dah perempuan kalau makan tangan kanan boleh tak? Boleh, kerana dia bukan untuk jantina. Semua makan tangan kanan. Tapi kalau khusus untuk lelaki, contohnya pakai serbang. Maka perempuan sunnah tak pakai serbang? Tak sunnah. Nampak? Jadi yang benda yang khusus untuk lelaki tidak sunat diamalkan. Kemudian hak-hak perempuan, hak-hak suami yang wajib di atas perempuan isteri banyak sangat dah. Balik kepada suatu hadis. Nabi kata, "Italak tu lailata usri abi." Aku berlihat pada malam aku Isra Mikraj finnari, di dalam api neraka. Faiza, tiba-tiba aksaru ahliha an-nisa. Hak ramanya perempuan masuk neraka. Nampak? Qultu li Jibril. Aku berkata bagi Jibril, "Ya Jibril, wahai Jibril, kaifa zalika? Kenapa terjadi seperti itu?" Nampak? Apa jadi gini? Ramai perempuan yang masuk neraka. Bukan laki-laki tak masuk neraka. Lebih perempuan menjadi majoriti penghuni neraka. Maka kata Jibril, "Wazalika, yang demikian ini, ramai puan masuk neraka, likillati ta'atihina lillah wa rasulih. Kerana tak ramai yang taat pada Allah dan Rasul. Wakillati ta'atihina li azwajihina, tak ramai yang taat kepada suami mereka itu. Walikasrati tabarrujihina, dan kerana banyak sangat yang bertabarruj, yang berhiyah melampau-lampau." Jadi, apa benda ni?
syahid kita iaitulah yang pertama, taat Allah dan Rasul kurang. Dalam hadis yang lain menjelaskan lagi maksudnya, jikalau perempuan itu taat iaitu taga sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Nak, ni tak sebut lah lain. Solat 5 waktu, puasa Ramadan dan taat suami. Nampak? Ha, taat suami maka dia akan masuk syurga dengan pintu syurga yang dia pilih sendiri nak masuk ke mana-mana. Nah, ha, jadi mudah sangat bagi perempuan jaga sembahyang, jaga puasa, kemudian taat kepada suami. Nah, taat suami ni satu perkataan yang pendek, tapi kena ngajilah benda taatkan suami. Macam kita ngaji bab akidah kok. Nak beriman kepada kitab-kitab atau beriman pada hari kiamat. Lepas tu kena ngajilah benda makna hari kiamat. Benda makna taat. Nak. Ha. Orang puan kena taat kepada suami walaupun dia pakat besar. Walaupun dia harta banyak. Nak. Ha. Neh. Tok laki dia pakai kacil 600 cc. Nak. Ha. Dia pakai Bentley 6000 cc. Harga 1.3 juta. Kaya orang puan ni. Wajib juga taat pada suami dia. Suami dia kata jangan, jangan. Suami dia kata gi, gi. Tak mau, jangan nikah. Nak galak kata, nak belaki. Nak, ha, bela anak-anak kucing, anak-anak kambing, boh di rumah. Nak, pada mugi belaki, mu tak mau taat, masuk neraka peri kat gi. Nak, tapi rupa dia dengar, ha, ha, dengar, balik kerak, ilawang kau. Tengok pada kelek kanan, kelek kitab, jangan. Guna tu, surat ni, tak ni, tak. Dengar tak sekarang, hangguk, hangguk, hangguk. Nak, ha, balik sekarang, mulai-mulai ada, ni tonyoh muka tu lelaki dia. Nampak? Berebut nak tengok gusti. Nah, ha, taatlah ke suami kita. Walaupun suami kita cacat, tak ada kaki. Kita comel lah. Nak, ratu Mongolia kita. Tiga kali ratu planet Pluto pun kalah. Nak, ha, tu lelaki kita orang cacat, hitam beletung, perut bucik pula, kepala botok. Nak, ha, wajib juga kena taat, kerana title dia, title suami. Faham? Mudah tak nak taat suami? Mudah sangat. Kerana halangannya satu saja, hati. Hati nak menang tak mau. Nak menang, nak menang, nak menang. Nak. Ha, cuma rupuan ni dia lemah, ne? Jiwanya lemah, mudah diperdaya oleh syaitan, suruh lawang suami. Nak, sebab itulah bila dia lemah, dia kena dibela oleh ibu bapa dia. Tak boleh dia duduk seorang, bujang, tak pun ada laki, maka dia kena bersuami. Lagu mana jadi pun ajar taat pada suami. Nak, sebab nafsu saja kata kalau mu taat, kalah mu. Baik mu lawang dia. Menang mu, dah menang boleh dia. Tak boleh benda pun. Bukan bila kita menang, maka kita akan jadi ratu cantik dunia. Tak. Nak, kalau pergi renyok, renyok situ lah. Nah, ha, kalau dari jendul situ juga. Cuma, bila mu taat kepada suami, maka balasannya, mu pilihlah mana-mana pintu syurga yang mu nak masuk. Nah, lebih-lebih lagi banyak sangat. Taat ke suami dulu. Jangan lawang. Nah. Soalan yang terakhir pada malam ini. Saya semayang berjemaah. Dengan isteri. Boleh atau tidak saya suruh isteri saya iqamah? Apa hukumnya? Boleh. Semayang jemaah isteri. Orang puan boleh iqamah. Tidak haram. Yang diharamkan azan. Kerana azan ni dia kena melaungkan suara keluar daripada tempat azan. Supaya didengar oleh ahli qaryah. Dan mari bersemayang. Ada pun iqamah tujuan ni bukan nak panggil, nak khabar waktu semayang. Nak khabar semayang, nak start dah. Jadi iqamah itu perlahan kerana memadai untuk orang yang berada dalam majlis sahaja. Maka waktu ulama' kata, perempuan tidak diharamkan daripada iqamah. Jadi kalau duduk dalam rumah dengan suami ni, semayang, nak tak ada masalah nak iqamah. Neh, tak payah pakai mikrofon lah. Neh. Kemudian apa hukum cukur rambut? Bayi baru lahir. Masa mana afdal kita cukur rambut itu? Kita kena timbang di kedai emas ke? Ha. Jawabnya cukup pada bayi ini sunnah dan perintah agama. Nak, ha, sebut dalam kitab-kitab ulama banyak sangat-sangat digalakkan dan ialah sunnah yang mula dilupakan orang sekarang. Nak, ha. Banyak hadis-hadis tentang kelebihan. Neh, ada sebut banyak dalam kitab Tarbiyatul Aula. Neh, juzuk yang pertama ada kelebihan-kelebihan. Iaitu kita mengamalkan 5 perkara atau 6 perkara yang Nabi pesan kepada budak-budak. Beri nama yang baik, dilakukan akikah, diazankan, ditahnikkan, belah mulut dan dicukur kepalanya. Eh? Laki puan cukur kepala anak. Biar botok. Nampak? Laki-laki dan perempuan cukur sampai botok.
Bila wayuh laku ra'suhu yauma sabi'ihi, dan dicukur kepalanya botak licin yauma pada hari sabi'i, hari yang ketujuh. Dalam hari ketujuh ada kerja atau pak ada hari pak kerja laut ah. Awak hari lain, hari boleh, bukan wajib hari ketujuh. Nak. Ha. Kemudian rambut tu timbang tak? Ya, sunat ditimbang, bukan wajib. Timbang di mana? Timbang dengan timbangan kemudian emas atau perak. Dalam hadis kata perak, maka ulama ambil dengan perak, emas selalu dengan harga emas atau dengan harga perak. Kalau kita ada duit, kita timbang harga emas. Kalau tak ada duit, timbang harga perak. Tak ada sekepeng, tak usah timbang-timbang terus dah. Dah? Haa. Dah timbang ke mana harga emas? Katakanlah emas sekarang berapa 1 gram? Hah? Berapa dah hari ni? Hari ni berapa? Hah? 160. Haa, orang main emas pasal tahu lah. Dah? Haa, 160. Maka kita pun timbang rambut anak kita, 1 gram dapat. Tahu tak? Maka 1 gram, kita tengok harga emas berapa? 160. Nah, maka kita derma 160 kepada fakir miskin. Faham lagi? Jangan derma rambut mah wak adik rumah. Faham tak? Derma harga-harga mah tu boleh kira bodoh. Faham tak? Timbang dapat 1 gram, tengok harga mah berapa tu gram. Maka 160. Dapat setengah gram, rambut dak banyak. Depan ni rambut anak. Uping. Faham tak? Jadi timbang dapat setengah gram. Ha, berapa derma? Hah? 80 riyal. Nampak lagi? Ini tengah bulang ni, dah agak cetol ni, sudah raya baru ni. Ha, tengok harga perak. Harga perak apa? Perak. Ha. Tak main perak. Oh, sombong tak. Nah. Ha, katakan perak 30 riyal. Contoh tak? Ha, maka dapat rambut segreng. Perak segreng 30 riyal. Derma 30 ringgit. Mudah sangat. Nah. Ha, cuma nak pergi timbang tu biar pandai. Jangan awak pergi kedai-kedai ruci. Oh, no, nimbang hok ada meta bulat ah. Dak naik tu. Faham tak? Ha tu dak gerak kah, tu kena timbang gula baru jadi. Nah, ha. Hak kada kah kedai ruci ah. Hak ada meta, ni gibur rambut anak dia. Tak naik dak gerak ah, nak kira ke mana? Kalau hok gi pasoh hok dah tinggi ni dak tu dak pakar tu tu. Nah, ha. Bagi kedam. Kedamah. Faham tak? Kedamah, kedai ada barang-barang kemah. Dia digital. Dia letak atas tu, faham tak? Neh, letak rambut nampak juga 0.45 gram. Nah, dia akan naik. Ha, kena gak sekian tu. Nampak saja, ingat saja timbang. Nah, ha, jangan lepas timbang lagi tu. Kena tanya dulu berapa sen ke puas timbang. Nah, ada kedamah dia ambil. Faham? Kita letak barang, dia ambil upah timbang. Nah, ha, RM1 5% ke apa? 5%. Ha, kena tanya, jangan ambil rambut lari gitu. Tanya dulu, dah berapa upah guna ni, timbang ni. Allah, awakkan orang lain nak darah saya, RM2 dah. Faham tak? Nah, itu caranya. Nah, jadi, kalau kita sekarang, orang ada satu soalan. Kalau sekarang, kalau kita qadha, jadi tak? Tak jadi dah. Sebab buang rambut ni, buang rambut, rambut yang tenggelam di dalam darah. Nak duduk lama di dalam darah, makin nak lebih sihat, dibuang rambut tersebut. Nah, jadi bila kita dah tumbuh dah besar dah, cukur dah, cukur dah rambut dalam ni, rambut hak potong dah mu cukur. Hak tujuan suruh cukur rambut hak duduk dalam perut, hak tenggelam duduk dalam darah. Faham tak? Ha, rambut tu nak suruh buang. Neh, ha, ini nak qadha. Neh, ha, qadha kan ni besar besar jalan dah. Besar ni nak qadha. So dah budak umur 48 tahun. 48 pun ni nak nak bahang gerak atas kepala. Nah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'ni ma'allam tana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi.